Gimana? Iya, kalau emang nggak bisa bayar, kenapa Anda minjam? Harus saya tanya kayak gitu ke Anda. Ya, kemarin waktu saya minjam. Kenapa? Jangan asal pakai kemarin-kemarin. Hah? Ya, kemarin bisa bayar. Pokoknya saya nggak mau tahu ya, Pak, ya. Hari ini sudah pembayaran. Ya? Ya, kalau... Sampai nomor Anda tidak aktif. Nomor saya ya. Aktif. Iya, seumpamanya tidak aktif, Bapak menerima konsekuensinya ya. Konsekuensi apaan? Hah? Konsekuensi apaan? Konsekuensi apaan? Kayaknya nyantai banget ya, kayak gak punya otak Anda ya. Lah, kayak gak berusaha kayak gimana gitu. Mas, biasanya nanya loh mas. Nih, Pak, Anda yang punya utang di sini. Iya emang. Kenapa gak coba berusaha? Saya berusaha, hah? Mas. Berusaha? Kenapa setelah sampai 7 hari? Ya, belum dapat uangnya. Belum dapat. Berarti selama ini Anda ngapain aja? Tidur. Hah? Ya tidur mesti, kalau pas istirahat tidur. Oh gitu. Ya kan bilang tanya tidur. Ya. Saya ya tidur. Nah, sekarang gini aja deh. Sekarang gini aja deh. Saya buatkan galadada. Apa? Dana galangan aja ya, galangan dana ya, ke rekan-rekan Anda dan keluarga Anda. Percuma ya. Mas, saya udah pinjam ke mereka semua. Ya saya nggak mau tahu, ya. Saya buatkan galangan dana ke keluarga Anda, ke kerabat Anda, dan saya telepon juga kantor Anda ya. Ya saya udah pinjam ke mereka semua, nggak ada, percuma kan? Nggak ada. Jangan. Otak lo itu kemana? Hah? Otak di kepala. Otak lo kemana? Hilang. Selama 7 hari lo sampai jatuh tempo ini. Hah? Nah, selama 7 hari saya cari pinjaman ke mereka semua. Mereka gak ada yang minjemin. Gak ada minjemin? Iya. Ya lo berusaha lah. Lo punya otak. Lo punya kaki. Kenapa lo gak mikir? Ya sekarang, ya sekarang suruh mikir gimana. Sekarang apa? Suruh mikir gimana lagi. Apa? Suruh mikir gimana lagi, kasih solusi coba. Suruh mikir gimana lagi, lo tuh punya otak. Gunanya otak itu buat apa? Enggak punya, hah? Mas. Makanya lo punya utang, ya. Utang lo itu sampai mati dibawa. Mau lo? Iya, makanya coba kasih ide, harus kayak gimana saya. Ya kasih ide, lo yang punya utang, lo yang mikir lah. Gimana kita suruh gue mikir? Yang bego ini siapa? Lo kan? Saya udah mikir, hah? Mas, mentok tapi mikir-mikir, makanya otak kita jangan dijempol di kepala. Ya emang di kepala, tapi di kepala. Kalau emang otak lo di kepala, lo mikir, lo cari duit, lo bayar utang lo ini nih, cari-cari buktinya mana sampai 7 hari gak ada lo. Ya belum dapat, gimana lagi nasib. Belum dapat. Ya udah, kita gini aja dah. Udah, gini aja deh. Lu minta ini ya. Galangan dana aja ya, sama keluarga lu ya. Ya mereka. Sama rekan-rekan lu, biar lu malu banget kalian. Data lu disebar. Ya. Tapi lunas dong. Dia gak ada kata lunas. Gak ada kata lunas. Jebar data, gak ada kata lunas. Kata siapa? Utang tetap utang, ya. Ingat. Namanya kan data. Kalau data sampai sebar. Bodoh amat. Saya nggak mau tahu Anda alasan apa, ya. Yang penting bayar utang Anda sekarang juga, saya nggak mau tahu, ya. Nah kok gitu? Ingat itu. Ya, belum ada uang gimana? Belum ada uang. Lo punya rumah, punya benda, punya handphone, lo jual. Bek, lo amat sih lo jadi orang. Ya, tapi katanya nomornya... Kalau lo punya bini, lo jual bini lo sekalian. Tapi katanya suruh aktif terus nomornya, kok malah suruh dijual. Lo kalau punya bini, lo jual aja bini lo. Lo jadiin pecun, gue bayar di sini. Oh, berapa? Mau bayar berapa? Hah? Dia pastinya berani bayar berapa? Lo tuh gue mau tahu ya. Lo mau tahu. Mas, barusan ngomong tuh mau bayar istri saya tuh. Mas, mau bayar berapa? Iya, mau bayar berapa? Gue bayarin utang yang ada di sini aja. Ya? Iya, nggak apa-apa. Utang-utang bayar di sini, gue bayarin
Enggak apa-apa. Ya? Berapa? Benar. Mas mau bayar berapa? 10.000 ya. Ketemu di mana? Ketemu di mana? Tak antar istrinya. Ngapain? Ini bini lu aja sendiri yang datang ke gua. Iya, di mana? Baru biasanya datang. Lu kan online, ya? Lu utangnya online. Pakai otak. Lu minjem di online, lu bayar di online. Iya, katanya kan lu mau pakai bini gue. Ya udah, kan kenapa? Katan. Emang kenapa? Lu kok ngamuk? Ah, bini lu bayar lu ngamuk? Enggak ngamuk. Ya enggak ngamuk. Terus ngapain mau ikut-ikutan ketemuan? Kalau bini lu mau giniin. Ya itu alamatnya di mana? Biar bini gue nyamperin. Ya alamat lu aja sih, Ser, lu. Lu mau datang alamat gua? Iya, Pak Ser, lu. Enggak, lu mau datang alamat gua? Iya, datang gak apa-apa. Lu mau datang alamat gua, Ser. Biar lu datang, mau dibayarin, kan? Iya, bini lu. Iya. Bini lu yang gua bayarin. Iya, ntar, beneran lu bayar. Iya, bini lu yang bayarin, ya. Kuat, ya. Kuat. Kira-kira gue bayarin, ya. Kuat lo. Jadi bini gue. Gue jadi bini gue. Gimana lo? Kuat, gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya berarti lo laki gak punya otak. Laki gak punya otak, kalau kayak gitu. Yang laki gak punya otak. Bener, lo gak punya otak. Lo kayak kerbo. Otak lo tuh, kayak kerbo. Kok jadi ngapuk? Yang suka dipecutin, kemanapun pergi, jalan. Ya itu. Kok jadi yang ngamuk? Ya iyalah. Gue nagih duit gue. Lo yang punya utang. Kalau lo jago selo-selo aja. Duit lo. Goblok lo yang kadang ada otak. Duit lo sendiri. Lo kan kacau. Kenapa, Didi, kenapa? Duit bosmu, bukan duitmu. Di. Lo yang punya otak, bro. Ya. Lo yang punya utang di sini. Tapi lo gak mikir. Kan utangnya perusahaanmu, bukan nama kamu. Di, perusahaan gue itu sama aja itu gue. Gue.